Jumpa kembali bersama Bapak Imam Saroni. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, ya, di sini ada sudah saya siapkan beberapa lilin, yang mana lilin ini adalah lilin beraromaterapi yang bagus sekali untuk kita miliki ya di rumah ya, apabila di rumah kita lampunya mati atau padam, lilin-lilin seperti ini juga bisa kita gunakan untuk menerangi rumah kita agar rumah kita tetap terang walaupun mati lampu ya. Dan juga manfaatnya sangat banyak, bisa membuat ruangan rumah kita atau kamar kita menjadi harum beraromaterapi. Dan di sini ada beberapa lilin yang sudah saya buat yang mana sangat bagus dan menarik sekali ya lilin-lilinnya ya. Nah, seperti ini sangat cantik ya dan menarik sekali ya. Nah, ini bisa dilihat video cara pembuatannya di video saya sebelumnya. Dan juga beberapa lilin di sini sangat menarik. Untuk itu mari kita hidupkan lilinnya menggunakan korek ya. Kita bisa lihat bersama-sama seperti apa sih yang paling bagus itu yang mana ya, bisa kita lihat bersama-sama. Tentunya jangan lupa silakan subscribe, like, share ke media sosial Anda agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja mencari korek apinya ya. Untuk menghidupkan lilin, yang pertama kita hidupkan lilin yang ini dulu. Ya, kita hidupkan lilinnya. Luar biasa, cantik sekali ya dan menarik sekali. Lilin yang kedua kita hidupkan. Ya, ini juga cantik juga dan menarik ya. Lilin yang ketiga kita hidupkan. Ya, sangat menarik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah menggunakan lilin aromaterapi ya. Ini kita juga bisa hidupkan yang ini. Kemudian lilin yang besar ini, pintunya ya harus ditutup dulu. Ya, sudah kita hidupkan. Yang ini juga kita hidupkan ya, teman-teman, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Sangat cantik dan sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Bisa mencobanya di rumah ya, menggunakan lilin buatan sendiri, menggunakan lilin bahan-bahan yang mudah sekali kita buat ya. Caranya sudah ada di video saya berikutnya ya, bisa menonton di video saya berikutnya ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Berfungsi apabila di rumah kita mati, lampunya mati, bisa menggunakan lilin yang kita buat sendiri ya, dengan bahan yang sederhana. Apalagi seperti ini ya, seperti oncor ini ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Ya, sangat cerah sekali ini, terang benderang ya menggunakan ini. Bagus sekali ya teman-teman ya. Oke Bapak Ibu, ikuti terus video saya berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Pokoknya mudah-mudahan dimanapun berada Bapak Ibu ya selalu sehat, lancar ya, keluarganya sehat. Apapun yang menjadi cita-cita dan harapan hidup semuanya mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran ya. Dari saya sudah cukup. Salam sukses, bahagia selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.